Halo semuanya, kembali lagi channel gue Bro Gaming. Dan ya, di video kali ini guys, aku mau coba untuk mereview texture pack kiriman bukan kiriman subscriber. Jadi sini aku bakal coba untuk mereview texture pack yang kutemukan di Minecraft, ya pokoknya di Google lah ya. Dan ya, di sini aku tertarik ini juga teksturnya itu sebenarnya untuk Java Edition, cuman aku buat untuk Bedrock Edition. Dan ya, namanya itu adalah Coder Swam kalau nggak salah, atau ya pokoknya itu dia. Dan texture pack ini tuh hampir ke medieval ya, menurut gue itu hampir ke arah medieval gitu, alias ya texture medieval 16x16. Jadi ya, karena gue tertarik, jadi ya kita langsung coba aja mencek apakah texture pack ini memang medieval. Dan ya, ini menurut gue main oke sih. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, jadi texture pack ini tuh 16x16. Dan ya, kita langsung aja mulai. Walaupun gak ada yang showcase, maksudnya tuh gak ada yang minta ya. Nah, walaupun gak ada yang minta, cuman ya tetap gue buatin aja lah ya, karena ya gue tertarik juga sih sama texture pack ini gitu kan. Yoi. Oke, kita langsung aja. Jadi yang pertama, sebelah sini ada bagian kayu. Untuk bagian kayunya itu kurang lebih kayak begini, kayak planks, log, kayu log, dan juga trapdoor. Lalu juga ada bagian strip seperti ini kurang lebih, dan juga ada beberapa ore deep slate ya, kurang lebih kayak beginilah. Ya. Yeah. Selanjutnya di sini juga kita punya bagian drip leaf seperti ini kurang lebih ya. Pokoknya untuk bagian cave and cliff update itu kurang lebih seperti ini. Lalu di sini juga kita punya bagian ini block stone, kayak contohnya andesite, diorite, granite, dan juga stone brick, cobblestone, dan stone biasa seperti ini. Selanjutnya di sini ada concrete biasa, concrete powder, wool seperti ini. Lalu juga ada armor seperti ini, kayak netherite diamond, chain, leather, terus juga ada iron dan gold. Lalu juga di sini ada bagian furniture, kayak contohnya shovel, axe, sword, pickaxe, hoe, bow, spyglass, dan crossbow. Lalu juga di sini ada bagian spur blossom, hanging root, blueberry, sand, bone block, prismarine, hay bale, honeycomb, honey block, slime block, dan bagian copper seperti ini kurang lebih guys. Oke. Okay? Selanjutnya di sini kita punya bagian netherrack, magma block, soul sand, soul soil, stromlike, dan lavanya. Ini stromlike ya. Dan ini lavanya warna putih kayak gini, gua enggak tahu ini bug atau emang warna putih, cuman ntar gua cek lagi. Kalau emang ngebug mungkin nanti gua bakal fix ya, coba fix untuk ya, ntar lihat aja lah ya. Mudah-mudahan bisa di fix, kalau enggak ya udah kita gua usahain semampu gua. Oke. Okay. Terus ini ada netherbrick juga, ada bagian basalt blocks, terus juga ada pour snow, ada snow, dan bagian glass seperti ini. Selanjutnya di sini ada bagian calcite and stone, rotted red goldstone, tuff cobble, deep slate fines, cray obsidian, obsidian, red netherbrick, netherbrick, dan juga bagian deep slate blocks seperti ini. Terus di sini juga ada bagian furniture, kayaknya enchanted table, lectern, lalu juga ada barrel, ada stone cutter, respawn anchor, anvil, lalu juga ada fetching tables, terus juga ada furnace dan crafting table. Dan di sini GUI-nya masih default ya. Selanjutnya di sini juga ada bagian ini, pohon-pohon kayak oak, birch, spruce, jungle, lalu juga ada asosia dan dark oak. Lalu di sini juga ada bagian carrot, ada bagian potato, ada bagian beetroot, dan juga bagian wheat seperti ini. Selanjutnya di sini juga ada bagian item random, kayak contohnya Eye of Ender, ini Ender Pearl harusnya kayaknya ya. Terus juga ada Nether Star, ada juga Nether ini ada juga brick ya. Terus juga ada bagian buku ya, buku of enchanting, terus juga ada inget-inget kayak contohnya quartz, terus juga ada emerald, diamond, dan ya kawan-kawan lainnya. Lalu juga di sini ada rabbit hide, leather, pentamembran, rabbit hide, terus juga ada feather dan rabbit foot. Lalu juga ada conduit, ada juga beacon ya, beaconnya kurang lebih seperti ini. Lalu juga ada bagian varian bed, ada varian-varian dari kasur ya, warna-warna kasur seperti ini kurang lebih. Lalu juga ada beberapa item lainnya, kayak contohnya magma cream, slime ball, terus juga ada bowl, ada juga cangkang kerang ya, pokoknya ya item-item kurang lebih kayak begini lah ya. Dan oke, okay, selanjutnya di sini juga ada bagian door, harus pintu seperti ini. Lalu di sini juga ada bagian pumpkin, pumpkinnya itu seperti ini. Lalu ada raw iron block, lalu juga ada crimson dan warped nilium, ada mycelium, ada podzoder pet, dan juga grass. Ada juga coral block seperti ini, dan horus plainnya seperti ini. Lalu juga ada
Dragon Egg, ada juga Cobweb, ada Sugar Cane. Ya ampun, Sugar Cane-nya ngapa kayak begini. Ya, oke, ini ngebug kayaknya Sugar Cane-nya, ntar ku cek lagi. Lalu di sini juga ada Turtle Egg, ada juga bagian Block S seperti ini, ada juga bagian Deadbush, Lilipad, dan juga Bambu Block seperti ini. Lalu juga di sini ada bagian Sapling kayak Dark Oak, terus ini Asasia, Jungle Bird, Spruce, dan Oak. Lalu juga di sini ada bagian tanaman yang taruh di pot seperti itu kurang lebih. Lalu juga ada bagian bunga-bunganya kurang lebih seperti ini. Lalu juga di sini ada Warped dan Crimson Roots. Lalu juga ada Chocolate Netherworld. Lalu juga ada Twisting dan Weeping Vine. Ya kan? Nah betul. Terus juga di sini ada Spawn Shaker yang basah, ada Spawner Sand dan Mesa Sand. Ada juga Chest dan Ender Chest, Hopper, Dropper, Dispenser, Dialect Sensor, Repeater, dan Comparator. Lalu sini juga ada bagian blok pencahayaan kayak contohnya Torch, Campfire, dan Lantern. Untuk Lantern item juga masih ngebug, jadi tadi udah ada berapa bug, gue lupa. Lantern, terus juga ada Lava, dan juga Sugar Cane. Ya, itu dia. Nanti mungkin beberapa bug itu bakal aku fix lah ya. Terus juga di sini ada Sticky Piston, ada TNT, ada juga Piston, ada Bender dan Coral. Ada Resin Block, Reston Dust-nya seperti ini kurang lebih, dan ini nggak ngebug ya, untungnya. Ya ini gak ngebug, untungnya nice banget. Iya, gak ngebug ya, yes, mantap, alhamdulillah. Lanjut sini juga ada bagian yang namanya Target Blockchain and Crystal Pressure Plate, Button dan juga Rail seperti ini. Dan juga di sini ada bagian Minecart kayak Minecart Chest, with Hopper, with TNT, dan untuk player. Lalu di sini juga ada bagian boot, ya bootnya kurang kayak begini. Ya ini ada bug satu ya, ntar ku cek lagi lah ya. Terus di sini juga kita punya bagian ini Fireball, Netheria, lalu juga ada End Portal seperti ini. Lalu juga ada Nether Portal, lalu juga ada paintingnya seperti ini kurang lebih. Lalu di sini juga ada Shulker Box. Ya, Shulkernya seperti ini. Ini kayak gini guys ya. Yang ini agak bolong. Gua enggak tahu ini fitur atau bug, cuman ya gua anggap ini fitur lah ya. Oke. Selanjutnya di sini kita punya bagian ini pewarna merah, lalu juga ada armor player. Lalu juga ada armor kuda seperti ini kurang lebih, dan juga beberapa makanan-makanan kayak contohnya kuket salmon, kuket cod, lalu ada juga kuket chicken, kuket potato, dan kawan-kawan lainnya. Lalu juga di sini ada bagian musik disc seperti ini kurang lebih. Lalu juga di sini kita punya bagian battle yang kosong, battle of enchanting, elytra, turtle shell, trident, dan candle-candlenya seperti ini kurang lebih. Lalu juga di sini ada fishing rod with fungus, dan fishing rod with carrot. Lalu di sini juga kita punya bagian bucket kayak bucket of salmon, cod, lava, water milk, dan yang kosong. Lalu juga di sini kita langsung next aja ke bagian yang namanya siang hari dulu. Untuk siang harinya itu matahari kayak begitu, dan awannya kosong melempong. Dan untuk bulannya sendiri itu seperti ini ya, kurang lebih kayak begini. By the way, ini tiba-tiba HP ku nge-lag atau kenapa ya. Yaudah lah ya. Selanjutnya untuk bagian survival mode, health, hunger, dan XP bar itu ya masih default semua. Lalu selanjutnya untuk bagian hujan itu kurang lebih seperti ini guys ya. Untuk hujannya partikelnya tidak ada bug, dan ya kurang lebih seperti ini. Mantap. Selanjutnya di sini kita punya bagian yang namanya Axolotl. Ya terus juga ada Glow Squid, ada juga Wolf, ada juga Villager seperti ini, Villager dan Pillagernya. Nah itu dia cuy. Nah ini dia ya. Lalu juga di sini kita punya bagian yang namanya Iron Golem, lalu juga ada Brownet ya seperti ini. Lalu juga ada bagian Silverfish, lalu ada Cow dan Sheep. Untuk Cow-nya kayak masih ada ngebug dikit ini teksturnya ya, agak ngebug dikit. Yang enggak dikit sini banyak ya, hitam semua ini jadinya ya. Ampun ya udahlah ya. Oke, selanjutnya di sini kita punya bagian yang namanya Chicken ya, kurang lebih chicken yang seperti ini. Ya. Terus di sini juga kita punya bagian piggy, piggy-nya juga sama kayak sapi itu ngebug coy. Jadi total bug itu ada berapa tadi saya lupa ya. Ada 2 tambah 3 5 ya, harusnya 5 bug. Ya ampun, sama kayak tekstur sebelumnya 5 bug yang ditemukan ya. Luar biasa. Terus ada parrot juga, ada cat dan ocelot, ada juga bagian horse seperti ini, lalu juga ada bagian donkey-nya seperti ini ya. Terus juga di sana wandering trader, ada juga ilama, lalu juga ada goat, ada juga squid ya, squid, terus juga ada salmon fish, ada juga zombie, lalu creeper, dan juga skelta
Ya, kurang lebih kayak gini. Ya, skeletonnya ngebug, creepernya ngebug, zombinya kagak. Ya ampun. Zombie enggak ya, untungnya zombie enggak. Jadi yang ngebug creeper sama skeleton. Mungkin kalau dua ini bakal aku hapus aja kali. Jadi total ada 7 bug. Gila, mantap. Harus ku reset lagi nih. Oke, okay. Terus untuk Enderman, I don't know dia punya bug atau enggak. Nah, ini dia. Aman ya, oke. Okay. Terus juga ada slime, ada juga stray. Nah, terus stray-nya seperti ini. Apakah kamu punya babak plus enggak dong? Oke, enggak sih harusnya. Terus juga ada magma cube, ada juga bagian strider. Lalu juga di sini ada bagian piglin dan juga hoglin. Dan juga di sini ada bagian spider dan mop lainnya. Ya, mereka yang ngebug itu cuma di bagian sapi, terus juga piggy, lalu juga ada creeper, skeleton, ya itu dia cuy. Oh oke, okay. Ini witchnya pakai kayak gini ya, mantap juga. Oke, okay, jadi selanjutnya mana pedang saya? Ini bisa-bisa nih monster membunuh semua mob ya. Belum berubah untungnya, tau udah ya ini, tau lah ya. Oke. Okay. Selanjutnya di sini kita punya aduh sorry banget ini kalau agak nge-lag ya guys ya. Oke, selanjutnya sini ada bagian mangrove plank seperti ini, mangrove log seperti ini, mangrove leaf seperti ini, mangrove doors dan mangrove tap doors dan fence seperti ini. Lalu juga ada bagian chest with boardnya seperti ini kurang lebih dan kayaknya nggak ada perubahan dari versi sebelumnya alias versi default. Lalu di sini kita lanjut ke bagian yang namanya ini, ada mood block, terus juga ada mood block with roots, lalu juga ada packet mood bricks, lalu juga ada beberapa mood bricks yang diubah-ubah kayak slab stairs, lalu juga di sini ada skulk block, skulk fence, skulk catalyst, skulk shrieker, skulk sensor, dan juga reinforced deep slate. Lalu di sini juga kita punya bagian warden, lalu juga ada frog dan juga ala ya. Nah, the frognya seperti ini, ordernya itu buntung satu tangan doang ya. Ada 8 bug, ini banyak banget bugnya sudah. Mungkin ya karena kebanyakan bug jadi mungkin gua bakal pakai cara yang mungkin agak kasar nanti ya, yaitu ngedelete-delete. Ya, kalau misalnya nggak bisa di-fix, kalau misalnya bisa di-fix ya udah ku fix, kalau misalnya nggak bisa ya ku delete-deletein guys ya. Karena ini 8 cuy, banyak banget ya. Ya apalagi kan sekarang saya upload ya tiap hari. Yaudahlah ya, jangan jadi alasan, sorry. Oke, ya udah. Oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa tinggal like, share, dan subscribe-nya. Dan oke, di sini bug-bugnya bakal aku fix. Kayak contohnya yang tadi awal di sini kita menemukan lava. Lalu juga next-nya di sini kita menemukan bug pada bagian sugar cane. Dan juga di sini kita next menemukan bug lagi pada bagian lantern. Ya yeah. Lantern, terus juga ya pokoknya lantern, lalu juga ada wait a minute, I will say again, boat ya, alis perahu, lalu juga ada bagian shulker, itu bukan bug ya, santai, enggak, oke, di bagian mob kayaknya cuman cow sama sheep, terus juga sama skeleton dan creeper ya, yang ngebug, ya, yeah. Sorry, cow sama piggy ya, bukan cow sama sheep, sorry. Terus ya itu doang sih harusnya ya. Ya sama warden ya, sama wardennya jangan lupa. Jadi ya itu dia bug-bugnya yang baru gue temuin. Jadi ya pokoknya sorry banget kalau misalnya ini banyak bug ya, banyak salahnya karena ya sorry aja nih ya. Jadi ya oke lah, thank you banget yang nonton dan mungkin bug-bugnya bakal aku fix. Jadi kalau misalkan download kemungkinan bugnya sudah terfix. Jadi ya oke, thank you dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Next time and goodbye.